menjadi diplomat terutama dalam pekerjaan ini, isu pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri, itu kan sebetulnya pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai manusia. Jadi diplomasi yang kita lakukan itu tidak hanya kita bernegosiasi di atas meja, tapi juga street diplomacy. Seperti kita dalam melakukan tugas pelindungan WNI, kita di pelabuhan, kita di bandara, kita di medan perang, kita melakukan juga upaya-upaya negosiasi dengan orang-orang di sana untuk melakukan pelindungan warga negara Indonesia. Dengan menari, aku tidak hanya mengekspresikan diri, tetapi ikut juga berkontribusi untuk negeri. Seperti halnya saat aku menari di luar negeri. Itu yang membuat mereka tahu akan kekayaan budaya Indonesia, khususnya tarian tradisional Indonesia. Nama saya Bayu Ditama. Saya sekarang berprofesi sebagai seorang fashion designer. So personally, saya sih mau bilang terima kasih banyak sama Kementerian Negeri atas kesempatan memberikan, karena tanpa adanya program dari Kementerian Negeri ini, mungkin saya tidak bisa go internasional. Kalau kita lihat, pasti banyak di daerah-daerah itu orang-orang yang sangat potensial, desain-desain berbakat, yang mungkin mereka punya potensi sama besarnya, cuma belum punya kesempatan aja. Bagaimana kita sebagai wartawan bisa berperan dalam berdiplomasi? Emang bisa? Bisa. Ya bisa lah, kan lo tiap hari nulis berita. Oh iya, berarti kalau misalnya gue nulis berita nih dari perwakilan kita di luar negeri, misalnya dari kedutaan Rusia, mereka bikin acara festival, terus mereka kenalin pocong-pocong, kenalin batik, kenalin makanan Indonesia, dan gue bikin beritanya, itu gue diplomasi. Berarti termasuk. Iya sih, termasuk diplomasi. Iya. Jadi apapun yang kita tulis itu termasuk adalah bentuk diplomasi ya. Termasuk kalau kita memperkenalkan jengkol tadi. Iya, diplomasi. Kenapa sih main angklung? Karena hobi. Nah, kalian tahu nggak? Main angklung itu merupakan diplomasi budaya. Wah, kita keren dong. Iya, keren. Bawa. Panggil. Mbak. Kakaknya. Mbak Bule. Kak Dia. Sini. Oh, di sini. Pen, banana fried. Pisang goreng kipas. Yes, enak. Ini good. You like? Suka? Suka. Show the pisang. Diplomasi. Ini diplomasi.